Oke guys, berjumpa kembali di channel RBS Robinson. Ini kali ini kita bersama dengan Bapak, siapa Pak namanya Pak? Pak Samsudin. Pak Samsudin ini kalau kita lihat ini sedang menjala ini ya. Nih perlengkapannya guys. Oke Pak Samsudin, saya akan meliput kegiatan Bapak pada saat mencari ikan. Oke guys, kita mau lihat bagaimana cara menjala di areal perkebunan sawit. Nah, ini sangat unik guys ya. Menjalannya tuh di areal perkebunan sawit nih, di paritan. Iya. Apakah di areal seperti ini Pak Samsudin bisa mendapatkan ikan? Oke, ikuti kelanjutan videonya. Cekidot. Oke, kita lihat apakah berhasil. Wes. Biasanya ikan apa, Pak? Yang nyangkut, Pak? Baung ya, Pak ya. Coba kita lihat apakah keberuntungan hari ini memihak. Mantap, dapat satu ekor baung guys. Oke Pak, mantap sekali Pak ya. Ini awal baik ini guys. Lemparan pertama sudah dapat ikan baung. Wah, ini adalah jalanan di perkebunan sawit guys, seperti ini. Kita hanya melempar jala di parit, tapi dapat ikan, mantap memang. Rezeki memang nggak kemana Pak ya. Ini baru datang tadi ya Pak ya? Ya baru datang. Kita coba lemparan kedua. Apakah lemparan kedua bisa mendapatkan hasil yang lebih atau sebaliknya? Kita lihat. Ya, di lemparan kedua kita coba. Oke. Oh, kalau ada air yang masuk ke sana, iya, ikannya menyebar ya Pak ya. Ini karena posisi sedang air naik guys. Jadi kalau air naik, ikannya pun agak susah ini guys. Masuk areal perkebunan. Oke. Ini sepertinya ada tanda-tanda ini. Nyom. Song ternyata. Oke, song guys. Kita lanjut di lemparan yang ketiga. Jadi kalau menjala ini tinggal ditarik, dapat, tarik dapat ya Pak ya. Kalau mancing agak lama Pak, ya nunggunya ya. Kelamaan waktu, butuh kesabaran pastinya Pak ya. Tapi ya tergantung masing-masing Pak ya. Namanya hobi ya kan. Itu guys, jadi ini salah satu hobi juga ini, menjala. Oke. Kosong guys. Kita tidak dapat di lemparan ketiga, coba ya. Kita coba pindah tempat nih guys. Mungkin di seberang sana lebih banyak lagi ikannya dan keberuntungan berpihak nih guys.
Kita coba lemparan berikutnya. Biasa sehari berapa lama Pak menjala Pak? 2 jam ya Pak ya. Pernah dapat 1 ember Pak? Paling banyak berapa Pak? Berapa kilo Pak? 4 kilo guys. Iya, 2 jam 4 kilo Pak ya. Oke. Wes, dapat guys. Tapi ikan apa ini, Pak? Ikan seluang. Oke, ini ikan seluang, guys. Seperti ini dia. Kecil, tapi nggak apa-apa, namanya rezeki, guys. Kita tetap ambil ya, Pak. Kita coba di parit sebelahnya lagi, guys. Kosong nggak? Ada. Oh, kita dapat ikan lagi nih guys. Sama nih Pak ya. Oke. Sama guys, seluang juga. Seluang kecil Pak. Pak Samsudin, terima kasih. Kita kembali nanti di channel saya berikutnya. Oke Pak ya. Oke, sip, mantap.